Menurut saya acaranya sangat luar biasa karena pematerinya juga hebat-hebat sekali. Terima kasih. Tadi dari materi-materi yang disampaikan tadi, kira-kira apa yang bisa kamu peroleh, nonton apa yang kamu dapatkan? Ada tiga hal, tiga poin penting yang saya dapat tadi. Yang pertama itu jangan anggap remeh sama passion. Yang kedua itu harus pintar mencari peluang di peluang pasar. Yang keempat itu harus mencari kesempatan. Kira-kira ke depan mau bikin usaha juga atau bagaimana? Iya, kedepannya itu saya ingin buka usaha kafe karena di mana anak-anak muda sekarang itu banyak sekali yang butuh refreshing, dan saya ingin kafe saya itu nanti akan menjadi tempat ternyaman buat anak-anak muda kedepannya.